Jalan, jalan, jalan terus. Enggak ada slope, Pak. Udah, Ambil di situ, Shedalun, tim patroli perintis presisi Samapta Polres Langsa menggagalkan aksi sekelompok remaja yang diduga akan melakukan tawuran di Gampung Tualang Tengah dan Gampung Blang Paseh, Kecamatan Langsa pada Jumat 29 September 2023 dini hari. Sebelumnya, tim patroli perintis presisi Samapta menerima laporan masyarakat melalui call center pelayanan kepolisian 110 akan adanya aksi tawuran tersebut sekitar pukul 2 lewat 30 waktu Indonesia Parat. KBO Sat Samapta Polres Langsa Iptu Rusdianto yang memimpin patroli mengatakan, untuk mencegah dan mengantisipasi adanya gangguan keamanan yang diduga akan adanya tawuran antar remaja atau kelompok, Tim patroli perintis presisi Samapta Polres Langsa yang menerima laporan melalui call center 110 segera bergerak ke lokasi yang berada di seputaran Gampung Tualang Tengah dan Blang Paseh. Saat tim tiba di lokasi, personil polisi langsung melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi yang dilaporkan warga. Tim juga melakukan penyisiran di seputar lokasi dan memeriksa satu persatu tempat di mana para remaja sering berkumpul. Malam itu petugas tidak menemukan senjata tajam dan lainnya, dan pihaknya memberikan himbauan Kamtibnas dengan humanis namun tegas. Kapolres Langsa KBP Muhammadun SH melalui Kasat Samapta AKP Dasril SM menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menjaga kota Langsa aman tertib dan nyaman. Pihak kepolisian meminta masyarakat agar menghubungi pelayanan kepolisian 110 ketika mengetahui adanya gangguan kamtipnas. AKP Dasril menjelaskan bahwa tujuan call center 110 Polri adalah untuk memudahkan sekaligus memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap terselenggaranya layanan pengaduan atau pelaporan terkait situasi Kamtipnas secara cepat. Jalan-jalan, jalan terus. Ada slow, pak. Udah, Ambil, si, 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 Dari Langsa, zubir serambinews.com.